Assalamualaikum, selamat sore ya teman-teman semua. Berhati dengan pasien. Kali ini kita akan membuat video bagaimana memperbaiki penyok mobil di bagian yang sudah. Unit yang akan kita kerjakan adalah Mitsubishi Kuda Grandia 2005. Selamat menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, share video ini apabila dirasa bermanfaat. Mohon maaf untuk proses pencopotan tidak ada, nanti saya jelaskan aja. Jadi memang yang pertama harus mencopot itu bagian bumper yang penyok ya, bukan bumper tapi ini body ya, body di atas. Posisinya di sini yang penyok, jadi bagian pojok. Posisinya memang agak sulit, jadi kalau di apa namanya pakai cara instan sepertinya kurang maksimal, apalagi ini kuda ini terkenal platnya agak tebal, apalagi penyoknya di bagian pojok ya, tekuan-tekuan bukan gini agak susah. Jadi kita harus copot dulu. Ini ada baut 3 di atas. Kap mesinnya dibuka nanti akan kelihatan ada 3 baut di sini. Kemudian bautnya lagi ada di balik pintu ya. Ini ada 3 baut juga di sini, bisa dilepas dulu. Kemudian di bawah sini juga ada baut. Nah, ini yang sebelah baut sini agak susah, jadi harus ngelepas bannya harus kita lepas karena posisinya tersembunyi ya, jadi harus ngelepas ban. Ini sini juga ada baut, di depan sini juga ada baut, ini agak susah karena ketutupan ini bumper depan ya. Pastikan semuanya baut terlepas, nanti baru bisa dilepas. Nah, ini ya sudah lepas ini kondisinya. Kondisinya ini memudahkan untuk kita kenteng ya. Coba kita kerjakan sendiri. Dan ini bagian yang penyok, ini pernah saya kenteng asal-asalan, jadi tidak saya copot, cuma saya apa ya, sodok-sodok pakai apa namanya tray, obeng, jadi malah jadi baret-baret begini dari dalam. Dari luar juga tidak bisa halus. Nah, ini coba kita revisi, kita perbaiki agar hasilnya lebih bagus. Jangan lupa sebelum nanti kita melakukan kenteng ya, pukulan-pukulan ringan, ini di bawahnya dikasih alas ya, ini saya kasih alas matras nanti biar cat bodinya nggak baret-baret ya. Oke, okay. Ini jadi pas titik sini yang ya penyok.
hasil kentengan kita. Ya, kurang sempurna. Namun sudah lumayan daripada yang awal tadi. Untuk lebih sempurnanya memang harus ke tukang cat ya. Ini nanti di amplas dihaluskan lagi, kemudian disemprot ulang. Biar luka lecet-lecet ini, baren-barennya juga hilang. Itu sekian, semoga bermanfaat ya. Walaupun ini agak boleh dibilang atau gagal, namun semoga bermanfaat menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, ini sudah selesai kita pasang lagi. Jadi posisi penyoknya ada di sebelah sini. Kalau dilihat dari samping kan kelihatan. Memang belum sempurna, tapi ya lumayan lah daripada sebelumnya yang penyok banget. Ini baiknya memang harus di amplas kemudian dicat ulang biar halus. Oke, begitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.